ayah meninggal, saya putus kuliah dan harus jadi tulang punggung keluarga. Saya bersyukur di Ramadan ini masih bisa kumpul, ibu sehat dan adik-adik masih bisa sekolah. Masih udah bisa lewatin hari-hari berat ini. Karena rasa syukur adalah energi. Pertamina, energizing you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umat muslim yang saya cintai, alhamdulillah bulan suci Ramadan mempersatukan kita dalam doa, amal, dan ibadah. Semoga kita semua lebih produktif, bermanfaat, dan kemajuan kemuliaan kehidupan. Saya Edi Baskoro Yudhoyono Ibas, anggota DPR RI Dapil Jawa Timur 7 dari fraksi Partai Demokrat, mengucapkan selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة hari-hari di bulan yang istimewa ini bermula teramat dini, khususnya untuk pribadi-pribadi yang berani banyak mau. Dari hari ke minggu dan minggu ke bulan, semuanya berpuncak di hari yang paling suci. Hari di mana jarak tak lagi merintangi silaturahmi, tak kalah kemenangan berpadu dengan kenangan dan kebahagiaan. Suasana kampung halaman menjadi momen istimewa yang dinantikan. Menghadirkan berbagai info menarik seputar tradisi unik, destinasi wisata, hingga kuliner. Jangan lewatkan cerita kampung halaman, Senin sampai Jumat selama Ramadan, jam 6 sore, live di CNN Indonesia. Kita bikin tim bola yuk. Udah males ya sama bal-balan. Apa kita bisa menang? Kalau kita punya mimpi, yuk ikhtiar bareng-bareng. Ntar. Kalian udah lihat video tadi belum? Yang mana, yang mana? Yang ini kan? Ih, kuat bener. Bismillah, it's time. Hei, tetap kembali, ayo. Langkah untuk ikhtiar mungkin tak selalu mudah, namun tanpa ikhtiar, inginmu hanyalah menjadi angan. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bulan suci yang penuh berkah dan ampunan ini, semua pahala dilipat gandakan. Saya Haji Muhammad Madiono, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, mengucapkan selamat berbuka puasa.
Mari kita tingkatkan ibadah dan jadikan bulan suci Ramadan sebagai ajang untuk berlomba dalam meraih kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak ayah meninggal, saya putus kuliah dan harus jadi tulang punggung keluarga. Bersyukur di Ramadan ini masih bisa kumpul, ibu sehat dan adik-adik masih bisa sekolah. Masih udah bisa lewatin hari-hari berat ini. Karena rasa syukur adalah energi. Pertamina Energizing You. Apa ini maksud? Aduh, coba saya cek dulu Pak. Ini kayaknya ada kerusakan Pak di mesinnya. Aduh, orang udah mau buka puasa lagi maksud. Ini ada buka puasa. Indahnya berbagi di bulan yang suci. Makasih banyak. Oh iya, Mas. Selamat berbuka puasa.